Untuk masalah bola api, memang ini di kebun jambu sendiri itu baru dimulai sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kalau di Babakan itu sudah lama sekali, sudah 40 tahun lebih. Kita sedang beres-beres tempat untuk melaksanakan pertandingan sepak bola api nanti malam. Lagi bikin, mau bikin bola api, jadi bola terbikin dari kelapa yang kering. Nanti ini kulit luarnya dipeset ya, supaya minyak tanah itu nyerap ke dalam. Minat ke pencaksilat itu mulai melemah. Trik dari para pengurus pencaksilat adalah mendatangkan bola api agar kira-kira anak-anak itu lebih semangat untuk ikut pencaksilat. Semenjak tahun 2009 itu diadakan bola api untuk pertandingan antara merah senior dan merah junior. Kami kemarin mengalahkan merah senior gitu dengan angka 1-0, maaf Bib. Yang tercetak ke saya sendiri. Tingkat junior itu dengan semangat besar, jadi lebih menggebu-gebu ketika ingin mencetak poin. Jadi kami sering kewalahan ya, walaupun kami udah banyak pengalaman. Kami juga nggak mau kalah gitu ya, walaupun mereka punya modal, nekat dan semangat. Kita hanya ritual biasa, ziarah ke makam pendiri pondok pesantren Babakan. Meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan. Kemudian di sini setelah dari makam itu langsung ke lapangan dan mengumandangkan adzan. Jadi kita dikasih bacaan-bacaan, kemudian kita disuruh puasa agar nanti kondisi api itu tidak panas kepada kita. Karena memang dari sisi amalannya juga, amalan itu amalan anti bakar. Setidaknya mengurangi resiko kebakaran. Untuk masalah bola api itu dari tradisi pondok pesantren yang menjadi simbol akan pendidikan kanuragan yang diberikan oleh para sesepuh kiai. Kemudian kebun jambu mengadopsi pertandingan sepak bola api ke jambu itu hanya sekedar untuk rekreasi anak-anak di akhir tahun. Pada mulanya seperti itu ceritanya. Yeah.